Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Abid, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Bersama ini saya umumkan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2020, Sumatera Barat ditetapkan salah satu provinsi yang menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Untuk itu, menurut rencana akan diberlakukan mulai hari Rabu tanggal 22 April 2020 untuk tahap pertama selama 14 hari, berakhir tanggal 5 Mei 2020. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat agar mematuhi. Seluruh masyarakat kita perantau masuk ke Sumatera Barat juga agar mematuhi. Mari kita disiplin diri, kita berdiam di rumah. Semoga COVID di Sumatera Barat ini akan segera berakhir dan kita kembali kehidupan normal. Selanjutnya, kepada masyarakat kita yang terkena oleh dampak terhadap krisis karena COVID-19 ini, pemerintah Sumatera Barat sudah menyiapkan bantuan 600 ribu untuk 3 orang per kakak. Jadi kita siapkan 215 miliar untuk bantuan keuangan selama 3 bulan, mulai bulan April, Mei, dan Juni. Uang ini kita serahkan langsung kepada kabupaten kota yang saat ini sudah 3 kota yang selesai daftarnya dan segera ditransfer. Bagi kabupaten kota yang belum, agar segera mengajukan ke provinsi dan uang ini segera kita transfer untuk dibagikan langsung kepada masyarakat kita agar mereka yang terdampak segera juga menikmatinya. Untuk itu, kepada kita semua, masyarakat Sumatera Barat, pada bupati wali kota, ayo kita bersama-sama kita taati aturan dalam pemberlakuan PSBB ini. Semoga Sumatera Barat sekali lagi segera keluar dari COVID-19 ini. Terima kasih, selamat kita berdisiplin, semoga Allah selalu memberikan semangat bagi kita untuk menata kehidupan yang lebih baik di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergeletak salah seorang ibu-ibu di kawasan Simpang Sawahan, Jalan Sudirman. Sekarang lagi dievakuasi oleh tim-tim medis. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala dan saling menjaga diri kita. Tolong sama-sama kita sayangi diri kita. Sama-sama kita lindungi diri kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you.
Oh, ini sebenarnya bukan dari pemerintah saja, tapi ini juga dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Dan ini demi kemaslahatan kita bersama. Wal wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu wajib dan lebih penting daripada berobat. Selama kita berkesempatan masih bisa mencegah, saya aja beraktivitas dakwah semuanya sekarang online. Kita sudah tidak tabligh akbar lagi, tidak bisa kemana-mana lagi, bahkan di rumah. Semenjak ada virus corona ini sampai hari ini saya tidak Jumatan. Saya tidak salat di masjid. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk menjaga diri dan keluarga, anak-anak di rumah. Karena ini ajaran Islam. Kita sebagai orang Muslim harus menjadi orang-orang yang mengikuti Islam secara kafah. Jadi kita tidak terlalu fanatik. Kita tidak, saya tidak mau ikuti aturan ini. Apa pun dilarang, tidak boleh ke masjid. Sebenarnya bukan dilarang. Tidak ada larangan dari pemerintah untuk salat di masjid. Tapi demi kemaslahatan, demi kebaikan bersama, demi terjaga anak-anak kita dan supaya mereka tetap sehat, tetap terjaga dari segala bahaya, makanya usulannya untuk selalu diam di rumah.